Saudara tadi bilang tidak kenal dengan Pak Anang Ahmad Latif. Tidak kenal, Pak. Dengan Pak Menteri kenal. Tidak kenal. Pernah enggak Pak Menteri, Pak ini, Pak Joni Gerard Plate bicara dengan saudara soal-soal ya urusan kementerian masing-masing? Ada? Tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah berinteraksi dengan beliau dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Belum. Oh, belum sempat. Oh. Ini dalam rehat-rehatnya rapat kabinet kan bisa saja ngobrol-ngobrol begitu kan? Belum. Saya baru diundang rapat kabinet setelah beliau sudah tidak menjabat, Pak. Oh, begitu. Rapat perdana kabinet saya di istana. Iya, iya, saudara bulan April ya. Iya. Ya masuk akal lah. Iya. Bulan April saudara diangkat sebagai Menpora. Betul. Bulan April itu Pak Joni Gerard Plate sudah tidak aktif gitu. Oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Kok enggak sama? Tapi pernah enggak rapat sama-sama rapat kabinet dengan Pak Joni Gerard Plate? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Belum sempat juga. Belum sempat. Waktu saudara dilantik lah umpamanya. Izin yang mulia. Waktu saudara dilantik. Yes. Iya kan? Kan seluruh menteri kan ada waktu itu. Tidak yang mulia. Oh, tidak. Tidak. Karena kan kita pergantian antar waktu mungkin. Yang diundang hanya tidak seluruh kabinet. Jadi tidak ada itu? Tidak hadir. Oh, jadi belum sempat silaturahmi, salaman, jabatan tangan, tidak pernah? Tidak pernah, Yang Mulia. Belum pernah? Belum pernah, Pak. Oh, begitu. Iya, Yang Mulia. Belum pernah jabatan tangan dengan Pak Joni Gerard Plate? Belum, Yang Mulia. Itu karena kesibukan kali, Pak? Mungkin, Yang Mulia. Atau pada waktu itu Pak Joni Gerard Plate lagi ke luar negeri kali? Tahu ya?